Jadi dia happy lah dalam duduk dekat kereta dia.
di dalam Tuhan. Bagi tahu kan yang mereka kau bikin risau, ibu nama. Di sekarang ibu akan terus berjalan cari rezeki. Kamu semua belajar kira-kira ini dengan gaya ini malam. Esok pagi, anda yang mencakap yang paling biasa yang menunggu umur dia jadi kata tiga, sangat taat pada ibu, sangat taat pada mak bayi. Ayah bawa betul nak bawa anak dia pergi sekolah. Tiba-tiba budak muda bawa motor, langgar motor dua bulan. Ayah patah kaki, anak koma semalam disahkan meninggal dunia. Umur baru 15 tahun. Tadi saya balik tukar baju, dia balik ke KM, saya tukar baju, anak saya pun balik ke rumah. Saya nak baca surat khabar kan, buang lama. Tengah-tengah baca pertama tu, tengah-tengah baca apa tu, nak baca surat Yasin. Yasin, Al-Quran, dia menangis dia dalam diri. Sebab dia menangis. Umur tak menjamin kita banyak umur. Mungkin umur 15, ada masa depan untuk sampai 55, 60, sempat pencet. Ada yang tak sempat. Kawan saya tadi umur tak sampai 40 lagi pun. Dekat 10 atau 11 orang dah meninggal ini. Umur sama. Ada yang kaki sport, main bola tak tertinggal, meninggal juga. Ada seorang pun yang main tenis. Apa dia nak main? Golf main. Apa nama tu? Basikal main. Badminton main. Tenis main. Hari ini kebetulan hari ini meninggal. Sembang dengan saya dekat pintu. Umur masa dia meninggal, bawa asli dia keluar. Sembang dekat pintu ke EPM. Sembang kata, nampak letih ke apa? Saya tanya, nampak letih? Oh, dia kata biasalah, dia kata letih sikit ke lagi suka. Sejam selepas itu, dia meninggal lagi. Main, dia nak main tenis. Dia bawa ke tempat. Maknanya umur ni, tak jamin ke tempat. Itu milik Allah Ta'ala. Kita tak tahu bila kita mati, itu semua Allah kata. Guna segala nikmat yang Allah bagi ni. Umur yang Allah bagi guna kerana sebelum datang ajal, sebab bila datang ajal kita akan minta dengan Allah. Ketika sakaratul maut datang kita nampak Allah. Kita akan tanya, ya Allah, kalau laula akhartani, kalau kau lambatkan sikit aku, ya Allah, aku nak taat pada Allah. Aku nak sembahyang, ya Allah. Aku nak semua, ya Allah. Aku nak bayar zakat, ya Allah. Macam-macam masa itu baru kita minta dengan Allah. Allah kata, wa tidak akan sama sekali aku beri kepada kamu untuk lembang. Sebab dah sampai ajar. Patut kalau kamu nak taubat, taubat sendiri. Sekarang sudah terlambat taubat. Jadi oleh tadi itulah musibah yang dikasih sekalian. Selain daripada kita menanti waktu-waktu saat kematian, kita juga tuan-tuan untuk menyebabkan kita ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi kisah. Kita kena menanti saat-saat hari kiamat. Yang mana hari kiamat cukup menakutkan. Sekarang ini lemah banyak posisi dan lemah. Apakah perkara-perkara yang perlu kita tahu? Yang hari ini antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Selain dari kiamat adakah kita sering kita fikir kita tidak akan mati, kita akan buat amal ibadat yang banyak. Kata Imam Al-Ghazali, lagi banyak kamu ingat mati lagi cepat. Lagi banyak kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah, ramai kami, ramai semua dapat tahu kata dia akan mati sebagai tentu. Kan? Pernah pergi lah dekat tempat yang satu rumah. Rumah tu semua kawan ini sakit tu. Kena HIV positif. Tuan-tuan, dia orang ni semua tahu yang dia akan mati. Tak lama sebab penyakit dia dah kronik. Suruh penuh. Lepas mayat seorang pun tak mati. Berzikir ini sebab kita tahu kita mati dah. Masihlah dekat. Katakanlah kita semua tahu waktu mati kita. Katakanlah malam ini semua ni tahu nak mati kita. Nescaya surau kita ni penuh dengan orang nak mati. Betul? Bila tanya orang ni, bila mati? Oh, kejap lagi, ustaz. Dalam tu lapas ni. Betul? Tanya kakak, bagai adik, bagai apa dia mati dek? Oh, dia nak bersuka sekarang, ustaz. Dia nak ceramah dulu, lepas dia mati. Semua tahu sebab orang tahu nak mati semua makan datang. Selain daripada nak mati, mereka akan pergi buka. Pergi buka sebab dia tahu nak mati tempat yang baik-baik ke. Itu sebab Allah tak bagi tahu bila kamu mati. Allah tak bagi tahu di mana kamu mati. Jadi itu sebab
sifat yang kita sentiasa mengingat isyarat sampai kematian kita Imam Al-Ghazali. Yang kedua, yang boleh menyebabkan kita lebih risau takut kepada Allah bila kita ingat akan saat saat berlaku di kiamat. Tuan-tuan, berlaku kiamat ini bukan benda yang sangat ringan. Kita tengok gegaran demi gegaran itu sudah takutlah. Saya tadi ada seorang tukang rukir rambut orang Aceh dekat Bali. Saya betul rambut, saya tanya, kamu tak balik bercuti masa baru ni dari haji? Saya tanya dia, tak balik bercuti? Ustaz, aku sudah tak ada keluarga. Keluarga aku mati semua, kecuali ibu di kampung, seorang saja. Semua mati. Saya kata, takkan semua mati tu? Semua mati. Adik-adikku mati semua. Lepas tu yang kedua, bapakku mati semua sama nenek, adik-adik semua mati. Mak dia keluar, mati semua. Yang tinggal mak seorang tu kan. Wah. Jadi maknanya kau berdiri seorang, mak kau seorang. Ha? Ya tu. Jadi aku cari duit untuk mak aku saja. Mak aku mati, aku seorang-seorang. Tengok keluar. Aku cakap pasal tu juga. Boleh tahan duit kau pergi dia tu lah. Akan Sabah punya, Sarawak punya, bunyi lah. Yang penting bunyi bunyi kecil. Nak cerita, dia kata masa berlaku tsunami, dia ada dekat Masjid Al-Rahman. Baitul Rahman kan. Dia semayang subuh. Kebetulan dia dengan tu imam. Baik. Dia ni kerja pun terlaku juga dekat Aceh tu. Dekat mana Aceh? Acuh rumah kita ni. Kebetulan pagi tu dia tidur untuk imam dekat masjid. Dia kira lepas tahajud, lepas semayang subuh, baca Quran dengan tu imam. Pukul 8, pergi minum. Lepas minum, balik ke masjid pukul 9. Tengah-tengah masjid, dia buat kerja amat, tak muda. Tuan-tuan, tengok Allah nak jaga dia. Bapak dia, malam tu daripada kampung, dengan mak dia. Mak dia duduk kampung, bapak dia datang dengan nenek. Nenek dengan adik-adik dekat masjid tu. Dekat dengan masjid lah, dekat Baitul Rahman. Jumpa dia dekat masjid. Jangan kata pula, nanti orang dulu, aku mau kemana-mana masjid dia. Jadi bapak dia pula, bawa bapak orang kampung. Tuan-tuan, pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi dia kata, Ustaz, masa kami nak kemas-kemas, bunyi dentuman yang sangat kuat. Aku tak tahu dari mana, tapi bunyinya macam daripada laut. Ketika itu air naik, tengok-tengok air sudah sampai. Tak sampai berapa minit, air naik, tuan-tuan kuat. Masa kau air naik, dia tak kuat, dia macam biasa dia, macam naik menuju. Tiba-tiba air naik, macam orang tu, tanah macam ni lah, lupa bersubat, air naik, bisa lupakan, air naik. Dia kata naik. Sampai dekat pintu masjid Baitul Rahman. Dia tengok air naik. Macam mana air naik? Dia kata lalu, oh, ini mau air. Kali kedua bunyi yang teruk. Ah, yang ini bunyi yang kecil. Gung. Oh, dia kuat tu. Dia kata macam ada satu benda yang cukup besar jatuh daripada lalu. Dua pun memang dia kata, macam pelik ni. Ketika itu air yang duduk dekat atas lantai masjid, kering. Laut yang nampak kering. Dia kata kok hilang air. Tak pernah berlaku tu, tak pernah berlaku ni. Kok hilang air? Tengok-tengok, tak ada air. Tak sampai berapa minit tuan-tuan nampak air setinggi pokok kelapa. Dua kali pokok kelapa. Masa tu tuan-tuan tak sempat lagi. Dia dalam masa setengah jam, dia lari naik atas-atas Baitul Rahman. Dia dengan imam duduk atas-atas. Dua orang ni. Masa tu dalam masjid ramai. Masa air naik, semua orang turun. Orang tengok air naik, semua pakat kumpul dalam masjid. Bila air surut, semua turun. Keluar. Tinggal dia dengan tu imam. Semua keluar lagi. Lari balik rumah dan sebagainya. Ha, masa kaki kedua, dentuman kedua tu lah. Seorang pun tak sempat lagi. Dia duduk atap-atap, dia buka atap, duduk atap-atap sekali. Duduk dekat, nampak apa yang berlaku. Dia kata, Ustaz, masa tu air, ya Allah, Ustaz. Aku tengok kapal, sebesar-besar kapal dulu di atas air. Hentam rumah, hancur semua, Ustaz. Hancur. Masa tu aku dapat lihat, Ustaz, ya Allah, besarnya kebesaran Allah. Dalam tempoh berapa minit, habis bandar. Masa tu dia fikir, ayah dia bagaimana tu? Adik-adik dia, pakciknya kedai yang dia tinggalkan, apa jadi? Memang hancur semua, Ustaz. Tuan-tuan, tengok, orang tak ada. Tapi nak jadikan rahmat Allah, dia kata, masjid tu yang saya pergi, Ustaz. Memang betul apa yang orang dakwa, masjid tak kena air. Sebab air
kan, bila sampai ke masjid dia macam terbuka pun dia. Dia terbuka. Jadi air tak hentak di masa lalu ini. Padahal rumah dekat tepi kiri kanan masjid semua hancur. Masjid tak masuk dalam air, kerana air naik itu saja sampai hentak. Tuan-tuan puan. Jadi ini nak cerita, itu yang berlaku depan aku. Sebab sebab mereka rasa tidak Allah. Dah macam kiamat, tapi belum lagi kiamat, itu pun orang fobia tuan. Dia kata masa berlaku tsunami, masjid di Aceh penuh. Sebenarnya sebab takut nanti mati, mati dalam iman saja. Jadi sekarang tuan, cuba kita perhatikan. Betullah kata Allah katakan bahawa kiamat itu sudah hadirkan. Cuma kita tak perasan. Jangan ketinggalan Putrajaya, tak sampai air. Jadi kata Allah, tak apa, saya dudukkan Putrajaya, InsyaAllah tak sampai air. Kau tahu mana? Kalau naik dalam tempat, kita dengan sepang dekat ke? Itu orang yang sepang itu. Murid, saya duduk atas ke dalam tempat. Dia tengok, dekat dalam bani. Rumah saya kat mana? Saya kata kalau tsunami kena rumah ni, kita dapat rasa takut orang. Sebab apa? Sebab kita fikir suatu hari akan sampai satu masa yang Allah kata semua akan jadi. Tidak arada syai'an an yakuna lahu kufuwan. Kalau Allah kata jadi, jadi. Tunggu-tunggu masa ni. Sebab apa? Tanda-tanda dia tak nampak. Apa tanda-tanda kiamat? Pertama tuan-tuan puan. Taqawwal al-dunya. Taqawwal an-nas fil dunya. Manusia berhebur-hebur membina bangunan tinggi ini. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kiamat, taqawwal dunya. An-nas yataqawwal dunya. Manusia berhebur-hebur naik bangunan tinggi. Naik ke dalam sisi, lepas tu naik bunuh itu baik. Betul tak? Lepas tu naik baik bangun dunia naik 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 lah, bangun tinggi. Berhebur-hebur tinggi. Duit negara habis. Nampak? Maknanya orang berhebur-hebur buat rumah pakai besar. Wah, surau kita 1 juta. Rumah jiran sebelah tak? Surau sebelah kata kita buat 2 juta. Surau berhubung nak buat satu paling mahal. Yang ni kata kita buat model tu, itu model kita kena buat lagi model daripada yang dulu. Masjid kosong pula. Tentang ya? Nampak? Orang pakai berhubung untuk membina bangunan-bangunan ini. Bila mereka sibuk mengejar bangunan ini, bina rumah-rumah besar, mereka tentu akan bangun. Ni, bapak-bapak ni kami sembah-sembah sama-sama ustaz-ustaz lah semua. Tuan-tuan, mengikutkan dia, surau yang mati, masjid yang mati, kawasan ini. Saya tak? Ha? Kawasan ini, yang kawasan orang kaya, nak sampai kawasan tua, jarak sangatlah yang banyak ataupun ramai, ramai orang menghidupkan masjid ini. Pergi kawasan ini yang rumah juta-juta ni ada tu imam bayar. Dah dibayar mesti kena bayar lah. Kalau tak bayar atau tak bayar memang kena pecah. Ambil 3 orang yang nampak ramai sikit. Imam 1, imam 2, imam 3. Bukan imam sini ada besar. Ni imam kawasan orang kaya, saya pernah pergi kan. Ni nak bagi tahu. Masuk masjid surau, pijak surau, kaki gelap. Kaki telur. Tuan-tuan, pada orang tuan-tuan, saya singgah sebab saya semayang tu, saya ada kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Pergilah adik tuan-tuan. Kenduri kahwin. Tak payah pergi dewan tu. Rumah dia cukup dia dewan. Bosok Tuhan tu tahu. Tempat kaki kereta boleh letak 10 kemah. Hebat tuan-tuan. Kereta bersih. Yang baru-baru semua kan pergi anda beri. Asal. Allah Allah. Yang ada tanya ni, kau yang kerja ni, saya kata, ustaz, saya jamak boleh buat. Boleh jamak. Mati kahwin pun tak jamak. Ya Allah, saya punya kaya tetapi untuk Allah Ta'ala. Saya pergi habis makan, oh, rumah saya dia dalam. Saya pergi semayak, dengan anak lelaki dia pergi semayak masuk. Tuan-tuan, Tok Imam, Tok Bilal saya, 3 orang. Masuk ekor, sujud, ya Allah, duduk, semayak, buat makanan, campur sunat 2 orang, berhenti semayak. Sujud, kukuh, ni ekor tak rasa apa. Oh, tapi tak ada rasa apa ekor pun kita ramai tuan. Penuh ni semua. Perempuan penuh dekat. Tu ekor sejuk tak ada orang. Apa kerja tak punya ekor sejuk. Bayar ekor mana? Ambil wudu. Tak payah. Pulang. Sek air keluar. Hebat tuan. Ha? Dia punya mic.
Kaya kita ni mesti kejap. Ya Allah, ambil balik ini time. Kadang-kadang kita rasa kita kaya, kita hebat, tak payahlah. Yang tengah belajar, yang rasa kita pandai sangat. Bila pandai, kita lupa Allah. Allah tarik balik kepandaian. Ni, akal kita ni Allah bagi minyak. Betul? Tu orang tengok ada doktor kan, mana kata apa? Gila. Mana kata apa? Oh, tak. Aku tak ada doktor kan? Doktor tu mesti kejap ya Allah bagi minyak. Betul tak? Mati tak bawa Allah tanya mana PhD yang dia? Allah tak tengok tak bos. Allah bagi minyak sekejap je. Ada dia orang tanya, siap PhD, mati je kan? Kena seru. Kena seru, mati terus. Stres pun buat PhD. Nah, kalau tahu nak mati baik nak buat PhD, bukti duit kerajaan. Tapi kalau nanti nak cerita bagi Allah bagi minyak, awak masih hebat apa ni ilmunya? Tak ada lah, tuan-tuan. Kereta besar, kejap dia. Tadi saya dekat KL. Balik daripada KL, daripada rakaman TV yang dicelam. Lalu tempat. Lalu wahai. Tuan-tuan tahu? Kereta BMW 5 Series. Baru ni. Ni bukan second hand, bukan record ni. Barunya. Aku tengok ayah tu lah. Kereta baru. Tuan-tuan. Nombor W, lakar dia W. Tengok rasa. Tahu tak? Sebab langkah kereta kancil. Dia dari belakang mungkin lagi sangat kancil. Apa? Dia dah cocok kancil. Kancil. Itu dia dah cocok-cocok ikut dah. Dia cocok-cocok kancil. Separuh ni kan? Kancil sampai depan. Kursi belakang depan ni. Nak kita bagi apa jadi? Allah punya. Garu kepala toket. Kereta baru ni bos. Allah bagi pinjam. Ha, tu kadang-kadang dah tak tahu nak dicocok ke itu. Tapi nak kata sampai tu dah tak tahu. Saya pun ni sebab tempat kereta kancil tak ada kereta. Mana cocok ke tu? Kereta kancil ni selalu dia kata rung dia berhenti saja. Sada-sada dia tu bos. Kereta mahal kalau tak tahu kan? Kereta depan yang tak berbelah mahal. Kadang-kadang masa ni aku nak bayar kereta tu. Sebab langgar belakang kau salah. Kau tanggung lah aku punya kereta. Elok memang hidup betul lah kau langgar. Aku punya kereta baru dah habis kau. Kita yang naik. Haa, tu jalan belakang kereta baru. Tu sebab dia tuan-tuan. Ingat pada Allah kata. Ingat semua nikmat ni Allah punya. Dia kadang-kadang kita nak rubuh kaya. Nak rubuh rumah besar. Nak rubuh bangunan tinggi, bangunan. Kita lumpur akan akhirat. Kita dah rubuh kejar pembangunan. Kita lumpur anak bangsa kita. Anak bangsa tak datang masjid. Anak masjid tak semayan. Anak budak-budak muda tak minat pada agama. Baru-baru ni aku jadi dia. Budak umur darjah 5 dah bersalin. Maknanya darjah 4 dah pandai berzina. Betul? Apa maknanya? Maknanya kita tengah fikir. Jangan terlalu fikirkan akan kebenaran. Tapi fikir juga apa yang akan berlaku kepada kita punya our generation. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, kasratul harash, berlakunya pembunuhan antara manusia. Pembunuhan yang saya masukkan di sini, ulama menjelaskan pembunuhan yang itu. Pertama, peperangan antara orang Islam dengan orang Islam. Sekarang ni kalau boleh tengok, negara Islam bergaduh sesama sendiri. Betul tak? Sekarang yang paling dekat, Yaman sedang berperang dengan siapa? Saudi. Dua-dua negara Islam. Kenapa kita duduk sebelah Yaman yang tak mampu nak maju? Kata betul kamu masih hebat. Tu serang siapa? Ha? Israel. Tu serang tu yang tu hantar apa nama Palestin tu. Dia bunuh tiap-tiap hari bunuh orang Islam. Bunuh tiap-tiap hari. Orang kita sukarelawan kita tu buat masjid, tu buat sekolah. Kena bom 2-3-4 kali kena bom. 2-3-4 kali lah kita buat sekolah. Nak bom kat Israel. Yang kau pergi bom Yaman apa cerita? Ha, tengok ni orang Islam ni. Bergaduh sesama sendiri. Tak payah pergi jauh. Dah sekarang kita kan macam bergaduh sesama Islam. Betul? Orang politik bergaduh sama-sama. Saya pun confuse. Yang A kapikan B, B kapikan A. Orang kapi nak tengok kata ujur aku tak masuk Islam. Elok-elok masuk Islam kan aku dikapikan balik. Ha, tengok orang Islam. Orang kapi pun penting tuan-tuan. Kita orang politik bergaduh sama-sama sendiri. Satu. Yang kedua, ustaz-ustaz bergaduh sama sendiri. Betul? A kapekan B, B kapekan A. Oh Allah, aku nak jadi tadi saya bersama dengan daripada menteri. Apa nama tadi Pak Syarawi ini? Saya kata
benda teruk sangat tu. Tak. Sampai menghina, memburuk-burukkan individu. Tak patut lah ustaz-ustaz buat benda tu. Tak. Orang boleh tengok dalam Facebook. Malulah orang. Patut janganlah kita menghina, memburukkan orang. Kalau rasa tak minat, tinggalkan. Kita kan diminta untuk menghormati pandangan. Betul tak? Katakanlah sahabat kita, sahabat kita, jadi kalau datang di geng-geng apa ni, masjid geng-geng muda yang dapat yang hidupkan masjid dan surau di Putrajaya, boleh join lah orang ni, untuk lah Putrajaya dan ada grup, bukan semua grup lah, grup besar lah untuk hidupkan surau masjid, sampai dia boleh bawa ustaz-ustaz antara ustaz Abdul Akhir, dia boleh bawa masuk apa nama tu, ramai lah Ustaz Amianto, Datuk Patricia, semua yang top-top tu boleh masuk Putrajaya. Dulu tak ada tu kan. Sekarang dah boleh masuk. Macam-macam ustaz boleh masuk tu. Surah pun boleh hidup. Habib Adik Zainal Abidin dah boleh buka kitab dekat Putrajaya. Dia nak cerita lagi geng-geng muda dia. Dia orang letak serban tak apa. Boleh? Yang kita tu letak dia orang ni, kenapa letak serban tak apa? Takkan nak bawa letak serban tu. Bukan dia pakai spender letak serban tadi. Bapak sepeda tak sebab jalan. Oh tu memang penting aku pun bawa. Tapi bukan pakai tubuh elok-elok. Lepas tu tak sebab tak tahu nak tunjuk itu sunnah Nabi SAW. Orang perempuan ni pakai tubuh elok-elok. Tak ada masalah. Biarlah kita nak buat perkara-perkara yang baik. Ini salah satu daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita lah. Jadi jangan kita tunggu-tunggu ini. Orang berzikir lepas bayar, kita pertikaikan. Bila kenapa dia berzikir lepas bayar, ini bukan sunnah Nabi SAW. Orang berzikir tu kan, bukan buat benda jahat pun. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kata kita berzikir lepas bayar, tu imam niat nak ajar orang belakang zikir, sebab apa? Ni yang cakap tadi. Tahu tak apa? Jadi oh? Jadi tak? Oh, masalah kan? Sini, bukan itu. Sini. Kalau tu imam tak zikir, kau tahu tak zikir dia? Tak tahu kan, maknanya. Maknanya imam Syafi'i tahu, bila kita buat, kita tu imam baca ke untuk orang belakang. Tak salah, dibenarkan. Jadi janganlah kita tu gaduh-gaduh benda macam ni. Lepas tu kita tu entah orang tu, entah orang ni, lepas tu geng ni pula entah orang tu. Imam masih haram tu, apa nama, tak boleh ikut kan kaki. Habis kalau kita pergi Mekah nak semayang belakang imam masih haram, naik kau semayang kaki syirik. Betul kita pergi jemaah, ada pergi masjid ke mana? Tak pergi masjid. Saya kata, tak, dia pergi masjid, dia tak mahu semayang dekat hotel. Kenapa main hotel? Semayang di masjid haram ini, dia punya pahala tak sama macam semayang di masjid besi kepada dia. Betul tak? Tak sama tuan-tuan. Kau buatlah 30 masjid dekat Putrajaya, tak sama macam masjid dekat masjid haram. Lu tak boleh, imam masjid haram ni sesat. Allah SWT, jangan cakap begitu tuan-tuan. Dia imam masjid haram. Takkan kita nak cakap macam tu. Siapa kita tuan? Kalau boleh, kalau betul hebat sangat, kau cuba pergi jadi imam. Tak Zuhur padahal. Bagi tahu dekat pagar, aku nak imam ke imam. Dekat sana jangan, tak sempat lah nak pergi penampak tu imam. Sini yang lupa masa pergi penampak tu imam. Dekat Mekah tak sempat. Polis tak sempat imam. Polis ikut macam tu. Kau berani ya tak? Ni apa cerita ni? Tengok kita kaduh-kaduh-kaduh. Mungkin lah tuan. Yang naik siapa? Yang betul siapa? Syiah. Betul tak? Syiah tu. Kita tu kaduh. Dua-dua puncak tu kalimah syahadah. Dan percaya kepada Nabi Muhammad. Percaya kepada para sahabat. Tiba-tiba Syiah masuk. Syiah siapa? Syiah ni yang tak percaya kepada Allah. Tak percaya kepada Nabi Muhammad. Tetapi mereka ini mengagungkan Ali lebih daripada Nabi Muhammad. Tengok sampai dekat. Mengkafirkan habis para sahabat. Nabi SAW termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa ini? Untuk kiamat. Akhirnya kita rugi lemah. Itu sebab Nabi kata, di antara tanda-tanda kiamat yang tak kau saling bunuh-bunuh antara sama-sama dia. Antum kathir, kamu ramai. Walakin uta, kamu satu sayi. Ramai tapi bagaikan kuih-kuih di dalam dan. Tak, ramai saja tapi tak kuat. Nampak? Jadi itu semua kita nak dimahasabah. Itu tanda-tanda kiamat itu. Yang ketiga tuan, intisar zina. Zina bertambah dan menjadi perkara biasa. Zina, kita dengan amalan Malaysia dan nasib baik tuan.
Kalau tuan-tuan pergi Jordan, Jordan ni tempat kami belajar tu kan. Doktor Bayram belajar Jordan. Siapa lagi? Mufti Perlis dengan Jordan. Siapa lagi? Haryanto, Ustaz Haryanto, Jordan. Isteri Dato' Badlishah, Jordan. Siapa lagi? Nak cerita pun ramai. Memang Jordan ni ramai tu kan. Tu, Doktor Syoki Osman, Jordan. Siapa lagi? Doktor Fatun Bari. Mastersnya Jordan. Nak cerita ramai sangat tu kan. Salah seorang dari Adi Mali Fatwa Malaysia, Profesor Doktor Ashraf Hashim, anak bekas Mufti Wilayah Persekutuan dulu, Hashim Yahya, Dato' Hashim Yahya. Master dia Jordan. Jordan tu pukul 10, 11 buka TV, dia ada channel, satu channel, channel Yahudi Blue Film. Tu negara ulama ramai Blue Film harus start pukul 10. Haa, nak cakap apa? Turki pergi Blue Film, buka TV Blue Film. Sebab kalau pergi Turki, jangan bagi anak kan pegang ni apa? Pegang remote, sorok remote. Buka je yang apa, yang mana-mana baik lah, CNN ke apa, boleh pendok ni. Betul, dia belajar banyak. Terima kasih bapa-bapa kerana bawa ke Turki. Banyak betul saya belajar tentang ilmu alam dan ilmu sains. Boleh pendok. Itu sebab nak kita, negara ni alhamdulillah masih terkawal. Tak ada lagi buka benda-benda dalam TV kita, buka-buka walaupun banyak lah Astro, tak ada lagi yang boleh kata Blue Film, tak ada. Tuan-tuan perempuan, tapi sekarang dah mula biasa lah. Dia dah mula sikit-sikit masuk, walaupun Malaysia masih terkawal, tetapi hubungan antara lelaki perempuan tak dapat dikawal. Drama Melayu dah ada cium-cium ke lah. Dulu cium atas kepala, ngambung fall, cium atas kepala, tenggelam kepala lelaki ni cium. Dulu, sekarang tak ada dah, tak ada. Bini orang, bini orang, cium bini orang, kamu lah kawan. Akhirnya, isteri kita orang lain cium. Marah-marah. Tak boleh terima lah tuan-tuan, macam mana artis Melayu Islam dicium oleh orang lain, sedangkan suami tu tengok, suami dia pun rumah lain, takkan tak rasa cemburu suami dia ni apa ni? Tu yang Nabi kata, lain kumul jahat dan ayat dayus. Orang dayus tak masuk juga, lelaki dayus tak masuk juga, termasuk lelaki yang tengok isteri dia dicium oleh lelaki bukan mahram, kemudian dia biarkan, dia takkan masuk juga kalau tak bertawab. Tu sebab kalau kita tengok rumah tangga laki-laki sebanyakan itu, sebanyakan itu macam mana? Kenapa tuan-tuan? Tak ada keberkatan. Tak boleh ke kalau nak berlakon, tak payah pegang-pegang. Orang kata, ustaz kalau berlakon tak ada pegang-pegang ni, tak laku lah cerita. Tak, betul. Ada satu cerita, yang cerita Melayu dulu, yang dia musalsal, musalsal sarap. Dia macam cerita ni lah, berepisod. Tik Zakiah tu, dah tutup dia. Ha? Apa? Orang lelaki dah ingat, mau ubah ni. Ha? Apa? Nur Kasih. Nur Kasih. Nur Kasih ni ada dua versi. Pertama, Nur Kasih dia movie. Eh, bukan apa Nur Kasih yang apa? Bersiri. Penonton tu tuan, 40 juta. Di 45 juta, orang tengok masa tu final-final, Nur Kasih, betul tak? Tik Zakiah dengan siapa tu yang apa? Siapa? Siapa? Fisherus. Betul. Main tembak je, bukan lagi dalam tuka macam bapa tu. Semua bila dulu tu pilih saya memang jauh lah, ketinggalan dia. Tuan-tuan tengok je, saya tak jumpa tu. Yang apa, Aaron Ali saya lawan di Tengku Pandan dia satu sikit lah. Cuma baru ni ada penerbit, dia dah pun tengok start. Kita nak buat satu program
Ustaz Sado. Bersambung Ustaz Sado. Dia semua aku Sado kan banyak. Makan dia minta maaf bos. Takkan aku nak pakai tengah-tengah ceramah. Tuan-tuan. Ketinggal. Tak terkecil. Jangan terjaga orang lain lah. Badan aku dah okey lah. Takkan Sado-Sado lah. Ni kadang-kadang ada orang ni nak suruh kita ikut kita tak boleh. Dia kena ikut kita. Apa pula Ustaz Sado? Tak suruh pada tak pakai baju fit lah tu. Tak ingat dia. Buat baju dia. Bagi fit dia lah. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Tengok. Masih berlakon di Zakiyah tu, fenomena. Sebab aku takkan, tak sentuh apa-apa. Tapi boleh mencecah ibu tahu ni. Dia buat bila, apa nama, Nur kasih di mobil. Tak sampai lah. Tak sampai. Orang kata, tak meletup lah. Sebab apa? Tak sentuh, tak berpeluh, tak buka kudu, dan macam-macam lagi. Tak, dia ada perkataan. Allah tahu, langsung tak boleh. Kita sekarang ada itu, Allah, apa dah jadi? Dah terbatu zina, dah perkara biasa. Intisyar zina. Zina dah perkara biasa. Orang yang pelacur, kita tahu. Sekarang dalam Facebook, apa tu? Dah ada promo. Pelacur secara terbuka. Allah, apa dah jadi lepas? Dulu orang ada mana lagi betul, kata Nabi SAW. Tanda-tanda kiamat. Zina menjadi perkara biasa. Allah. Jadi ini yang cukup kita takut. Maka itu sebab kita kena jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kamu daripada api neraka. Mudah kita nak jaga keluarga dari benda bilang kita buat. Bawa anak-anak datang masjid. That's all. Itu je. Negara Arab payah mereka ni nak berzina hormat. Payah. Memang ada zina tak nafikan. Memang mereka pun ada yang berzina. Tapi tak semacam kita. Mereka, orang perempuan nak kenal, supaya dia tutup semua. Apa tutup ni? Dia buka satu lubang mata. Ada satu dia buat jari ni sejari. Nak kenal ni? Tak kenal. Nak zina pun dia. Kenal pun tak. Kalau kahwin, dia buat isteri nak kata awak jangan berzina. Awak ada saya. Saya bagi lagi tiga. Lengkapkan kotak. Empat orang kan? Hari ni umur A, B, C, D. Ada masa tak zina? Ha? I ada ni, bos. Dah empat ni, nak apa ni? Itu Allah buat lah tapi dia orang tak apa lah teman. Orang Arab kan kalau dia di Arab Saudi tu, isteri dapat duit. Dia orang tak kerja perempuan, tak boleh buat kerja. Belajar macam mana hebat tinggi pun, rumah juga tu. Kerajaan bayar 4,000. Seorang isteri 4,000. Duduk saja. Suami ni lepak. Minyak 42 sen, eh 43 sen. Rod 97. 47 sen. Bubuh minyak melepak. Tak ada masalah. Kita titik je tu. Lepas tu, bubuh minyak tarik. Tarik. Jangan ada wayang tu. Rugi tu. Tarik. Untuk wayang. Tapi itu ada juga. Orang Arab biasa tu. Saya kalau orang Arab tak baik. Saya bukan kalau nak ikut lagi. Kalau tak jangkau duduk lepas belajar. Lama tu Arab dia duduk dengan duduk Malaysia tanah Melayu ni. Duduk Arab dia dah tahu. Duduk Malaysia sebelum tu berapa tahun dia dalam 6 apa ni 11 tahun pun dah pergi ke Syria. Tapi nak kita duduk kalau ada kawan-kawan Arab kita pergi Mekah. Orang Arab dia tanya mudah je. Dia tak tanya banyak-banyak lah. Dia tanya kita macam kita jumpa Allah kan Allah. Berapa orang anak ada? Standard ayat ni. Eh, berapa orang anak? Apa dah jumpa? Dia jarang dia tanya, berapa orang isteri? Nak ada buku dengan Indonesia. Arab dia akan tanya tu. Dia tak tanya anak. Kau tak tanya. Berapa orang isteri lah? Baik. Wallah! Allah masyarakat aku. Tak masuk akal langsung sama masuk orang. Bulu tahu depan tu pergi muka lagi. Bawa orang. Jumpa lagi dia orang. Eh, berbual di Sarawak. Lah. Setahun, dua satu-satu mana? Kami dah empat tahun. Tengok, luar-luar tu kata biasa tu tak. Jadi nak cerita. Arab payah sebab mereka hidupkan anak-anak dengan Al-Quran. Anak-anak orang Arab, ibtidai sekolah tetap dah hafaz Quran.
masuk belajar sekolah rendah, sekolah menengah, matematik fail, EM fail, English fail, hantar ke perempuan. Bila budak dah dapat? Kita letak yang low class ni sudah ke perempuan. Mana boleh? Letak budak-budak bijak, suruh ke perempuan. Jadi budak perempuan. Tu tempat Ustaz Kasim. Nak 300, datang ke kedua 3,000 orang. Dia ambil yang terbaik daripada yang terbaik. Ulul albab ambil yang terbaik daripada yang terbaik. Budak tu boleh hafaz Quran 30 juzuk pada masa yang sama. Sains hebat, matematik hebat, otak dia kuat tuan. Betul. Itu yang kita nak. Tapi tuan, orang Arab memang ke didik anak-anak dia hafaz Quran. Orang Arab memang Quran bagi ingatan sangat kuat. Sangat kuat. Allah bagi rezeki lah kepada mereka. Cuma mereka ni kasar tu. Kita ni Allah bagi akhlak bagus. Kalau pergi Mekah, pergi haji, pergi umrah, orang Melayu dah paling baik akhlak. Jangan buat masalah. Tapi kalau orang Arab, ulama besar pun tempat dah pada orang. Ha. Jadi dua minggu yang sana dia hilang siapa? Ini tuan-tuan. Kita ni Allah bagi ingatan ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kita didik anak kita yang pertama dia minat Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran bila budak dia minat Quran dia tidak akan jadi jahat. Tu jadi Allah tak. Yang kedua, hidupkanlah bawa anak-anak dia minat tetap mesti. Anak kita bila kita ajar dia datang tempat-tempat maksiat, dia akan jadi hiburan. Dia akan jadi perkara biasa datang tempat-tempat maksiat. Kalau kita datang masjid, hidupkan masjid, bawa dia, dia datang tengok masjid, itu budak kecil. Dia keluar masuk, itu perkara biasa. Budak lah. Jangan tu imam lagi keluar. Maka berkabar pun. Tu imam ke. Tak nak cerita. Budak itu standard, biarlah budak tak main, dah tak main. Biar, jangan bawa dia. Sekarang ni kita kena budayakan masjid keras. Surau-surau ni kena hidupkan. Kita alhamdulillah ada surau yang baik. Hidupkanlah, kalau nak ikut masyarakat ni semua, ramai orang-orang Melayu ni. Patut datang hidup ke masjid. Kalau tak datang hidup ke masjid, siapa lagi datang? Orang Islam, kau ubat lagu pun tak datang. Nak suruh pasang ekor pun tak nak kat apa lah, kita ke orang lain lah. Betul? Takut dia datang masalah, dia kata takut nanti kan. Kena batu. Takut dia kan. Tapi yang peliknya orang Melayu datang duri masjid. Macam tu, murah nak curi duit masjid. Bengok ke? Pelik, dia tak takut ke? Bala Allah Ta'ala. Orang Cina, orang India, oh, dia kata kami banyak jahat. Mana tempat kami tak curi tapi masjid, sorry, mampu, minta maaf. Nanti mati kena lagak ke kereta. Takut dia. Ini dia tak ada masalah tau. Bawa ke masjid, aku tak ada masalah tau. Tu dia kata, apa dah jadi di masjid? Generasi kita banyak, jauh di Malaysia. Itu sebab kita terkadang, kalau itu dia datang ke masjid. Ni orang perempuan tak tahu dia budak kecil. Budak kecil pergi. Berapa? Budak-budak? Berapa? Ha? Dia kata apa? Empat. Orang kata empat. Ha? Kan elok datang masjid umur kata empat, dia kata lima. So, kau mana dia? Oh, dia datang masjid, dia tengok mak dia datang, ayah dia datang. Maka buntuk budak ni. Senang dia jadi macam ini. Lelok lah kudus. Ini, hak ini, rambut tak tentu. Maksiat sana sini, jual pun tak nak tuan, bagi free. Terima kasih. Saya jumpa hati-hati tuan. Kita dapat apa dah jumpa dengan hati-hati macam-macam. Boleh tak habis. Ada yang tak kawal dia dulu. Kata, tak nak kawal ini. Kan hati ramai. Oh, dia kata ustaz, sorry. Dia orang tu, kalau setakat kawan boleh lah. Happy-happy, minum-minum, okey. Tapi nak buat bini, minta maaf tak? Kena cari orang ini agama juga kan? Kena cari yang ada agama juga. Semayang, Pak. Oh, tengok tuan-tuan. Nak pakai juga agama juga. Rasyam tu. Dia berlaku terkenal. Tengok, isteri dia tutup lah orang. Tutup lah pun. Anak-anak semua tutup. Tutup kawan. Dia kata dia tak akan bagi anak dia. Dia tidak seorang pun tak jadi artis. Tengok. Yang tiga pula, Pak. Bukan aku nak jadi artis, kan boleh ke? Oh saya kalau boleh jadi artis. Pelakon pacar pun tak apa. Nak jadi pacar, mutasar lah, ada kaedahnya. Kalau jadi ustazah kan bagus, jadi ustaz kan bagus, jadi cikgu kan bagus, ngajar cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu yang macam matematik, oh bagus, mulia cikgu-cikgu. Memanglah jadi banyak sikit, tak mahu macam-macam.
Sabar lah sikit pun. Tu, dia cakap tu. Memang tadi dia banyak tu. Pukul 4 pagi isi borang. Aku tak tahu isi borang. Sebab dulu bini saya pun cik. Tapi nak pun bini pun masuk dari kejarak. Lega sikit tu. Hilang masalah. Dulu pun 3 pagi terkejut macam nampak hantu. Cakap kenapa? Nak kena kiri dengan makam pula. Baca kesian. Dia kiri yang sejak tak masuk pun. Dia kata baik awak tidur lah. Sama lagi tu, atau semain tahdu. Kau semain tahdu, tanda dah kerja. Ini tu baru komputer. Kau lewat apa sistem slow. Dia tu tahu apa. Ini kadang-kadang kita kena sabar. Bila dia cek itu lebih mulia. Sebab bila kita tengok kita besar. Anak-anak. Semua dah jadi percaya ke depan tu. Kadang-kadang. Kenapa itu syar sinar? Sebab kita mendidik anak-anak dengan cara yang salah. Intisyar berhubung. Yang keempat, kata dalam kiamat juga. Arak dah menjadi perkara biasa. Dulu nak minum arak, cukup aku. Nak beli arak, bayar. Sekarang arak, bukan budak, bukan bayar. Pergi kat supermarket, dah beli. Dulu ada corona tak letak dalam sandwich ni. Orang baikot, lawan, buat apa nama demonstrasi, tak nak. Arak dekat, bukan sandwich ni. Tak jadi dalam sandwich ni. Tengok, tuan-tuan. Sekarang dah ada biasa. Budak pakai tudung minum arak. Apa tak jadi? Sebab Arab bukan biasa. Dulu dekat Arab Saudi, mana tak ada Arab? Sekarang tak ada Arab. Tapi bukan di Mekah. Dia ada di Riyadh. Ada pula Arab. Dia panggil Malha, tempat depok. Tempat depok. Dulu Malha minum kopi, sekarang dah ada Arab. Dia ada Arab untuk orang-orang yang nak bersosial. Lepas tu, dia ada masa kat Jordan, saya tengok satu tempat tu. Arab, dia ada Arab. Di situ, apa nama? Manha lil'asi. Nama dia pelawak. Tempat lepak bagi mereka yang suka buat maksiat. Nama dia, Manha lil'asi. Penuh di Arab, di minum Arab. Kata dia, berhubung anak. Tulis tu asli pelaku maksiat. Itu macam mana juga. Sebab dah habis. Dulu Jordan mana ada tempat. Saya pergi Jordan pun tetapi pun jadi orang. Dah ada tempat mana. Dah ada lah tempat ini. Sebab itu kita ada tanda kiamat. Sekarang kita kena ingat. Sekarang ini time dari kita ini. Yang kelima, intisyar azifat wal amani wal mughaniyat wal rafasal. Tersebar hiburan-hiburan yang melampau. Ataupun orang kata apa? Macam program-program yang tidak dan tak boleh ditentu. Maknanya bercampur lelaki perempuan tanpa ada batas. Macam kita nak buat dulu pocong-pocong pula. Pocong-pocong ni tak haram. Dan seharusnya ni dia haram bukan sebab pocong-pocong tu haram tak? Sebab dia bercampur je. Kalau perempuan tu ke depan bercampur lelaki perempuan tu joget, kan tak pernah habis. Tak itu lelaki tengok perempuan tengok lelaki. Tak apa itu. Jadi asingkan lelaki pocong-pocong, geng lelaki perempuan, geng perempuan. Yang lelaki mati tu, tak ada tu. Tak ada tu, tak ada. Masalah lelaki perempuan dekat belakang. Oh, suka boleh. Allah. Masya Allah. Dia tengok bini orang. Kenapa jadi minyak itu? Sebab tengok bini orang. Kalau tengok bini kita, tak lalu pula. Bini lompak. Oh. Tidur. Suruh tidur. Bini kita lompak. Kau tidur. Gabung. Jogi kanan-kanan. Bini pula beli baju baru. Orang macam baju apa? Baju itu lompak. Orang macam baju kelawar. Tak. Kelawar yang bukan. Yang buruk tu yang RM25 tu. Yang kain lembu. Sutera. Harga RM200. Beli kat sekolah. Orang jual, orang jual, orang jual. Mami yang tak tidik. Memang, dunia tumpah lah. Tapi, isteri buat. Nak kata kelawar tu. Kelawar, rangkat kain kelawar. Ya Allah, awak ni kenapa buat tapi yang mampu. Dia marah begini. Tapi kalau berhenti sejabat, tengok orang pakai baju. Baju batik sutera tu, oh cantik lah. Padahal bini orang tu. Dia tengok ada dara pun. Boleh tahan dia tengok bini orang. Kita
mendatangkan khalwat dengan isteri orang. Berapa ramai? Putera Jaya ada? Ada. Tanya jabatan agama Islam. Bukan Malaysia, wilayah ini semua tempat. Suami orang dengan isteri orang, atuk orang dengan nenek orang. Aku pun tak keluarkan. Memang kubur, diri semua tak ada makcik. Tapi makcik tu ada pergi semua, umur ngambuk tu, gila lagi. Umur 60, suami 63 tahun. Orang ni isteri orang, orang ni atuk. Bintu, apa ni suami orang. Tuan-tuan, nampak macam mana? Orang yang lelaki, okey lah. Dia boleh kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat tu. Orang bini orang tu, dia nak selesai. Tak, penting dan penting. Ini yang berlaku pada intisar. Dah menjadi perkara biasa. Maksiat ataupun hiburan-hiburan yang melampau. Kita pula buat hiburan, tuan-tuan. Buat hiburan ni, tak habis duit pun. Berapa banyak duit ni? Hiburan. Ada satu syarikat, dekat apa? Dekat Johor Bahru, dia cerita. Dia kata setiap tahun, syarikat dia akan panggil artis-artis menyanyi. Dia panggil malam, apa tak malam, malam dia akan buat malam syarikat, malam satu dulu. Setiap tahun dia ada satu malam, dia tarik 25 Ogos. Ha, 25 Ogos, setiap malam 25 Ogos, akan buat karya. Setiap tahun, kos 100 ribu. Untuk satu malam tu, 100 ribu habis. Bayar artis saja 50 ribu. Bayar dewan makan pun 100 ribu habis. Dia kata ustaz, sekarang kita dah ubah. Kita dah ubah, alhamdulillah, hati-hati ini pos-pos atas semua dah minat pada agama Islam. Dia ubah. Start dari tahun lepas dan tahun ini buat program agama ceramah. Tahun lepas dia panggil ustaz kali. Tahun ini dia panggil saya dengan ustaz Ustaz Rosdan dari UN. Ha, tahun lepas tak kasih dia satu, dia go back, forum. Habis banyak-banyak, 30 ribu. Sampai kau pun kata, eh, ni ada lebih 30 ribu dah bawa. Buat apa duit? Buat apa? Kata, kenapa tak habis kan? Tak habis, apa itu mati 30 ribu, buat apa kena agama, 50 ribu je. Sewa dewan, apa kena rumah, tak tahu. Orang tak tahu, lebih ramai daripada dia tahu tempat maksiat. Tapi kena tahu orang, dia sanggup habiskan duit lebih banyak. Kos untuk buat maksiat. Semua dibuji dan berpengaruh yang disediakan. Itu tanda-tanda kiamat yang jelas menunjukkan bahawa kita sudah hampir kepada hari kiamat. Yang kelima, takar kelima. Yang keenam, tanda-tanda yang keenam, takar bersamaan. Masa makin gaya. Rasa baru ni kita gaya kan? Gaya puasa. Nak marah-marah kan? Saya beli jaket untuk family balik raya puasa ni. Mahal tau. Nak ambil jaket ni. Belum masuk tahun 2016, jaket nak ambil. Sebab zaman makin cepat. Saya rasa baru ni saya ceramah Maulid Rasul dekat Johor. Nak masuk Maulid Rasul. Kalau nak cerita lagi, zaman itu makin pendek. Sedar, dah tak masuk bulan 12. Kejadian sedar, dah masuk Ramadan. Sedar, no. Tak pasti tahu juga bulan Ramadan. Jadi ini tanda-tanda yang Allah jelaskan. Masa makin pendek, makin cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala yang terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelum akhir, yang ketujuh, kasratul amwal wa i'anatu zawjaha fit tijarah. Terlalu banyaknya harta isteri jaga suami untuk bisnes semata. Suami akan fikir isteri bekerja kuat, buat bisnes apa-apa, yang penting kita duit banyak. Isteri akan pesan pada suami, bak kerja kuat-kuat, biar duit banyak-banyak. Banyak duit nak pergi mana? Bukan nak pergi Mekah. Banyak duit nak pergi Paris. Banyak duit nak pergi jalan dekat mana? Dekat Itali, dekat Rom dan seumpamanya. Banyak nak pergi tempat-tempat bersiap. Itu sebab sekarang ni macam private agent sangat-sangat memerlukan hidunglah lepas. Sebab memang setiap tahun ni untuk pergi Turki penuh, full Turki. Orang nak berjalan. Tak apalah memang berjalan tu tak ada masalah. Tapi ingat, jangan pergi berjalan sampai Mekah tak terjauh. Ada orang semua negara pergi. Mekah nak pergi, dia dah diusah.
Inggeris dan sebagainya. Tiba-tiba Allah ambil umum, Allah akan tanya, kau Paris pergi, takkan kau pergi. Pergi Paris tuan, buku-buku, kau berapa ni? Macam kami ni, okay. Kalau pergi bentang paper dekat Paris, bentang paper dekat London, kita klik tiket, makan, hotel, perjalanan, apa semua tu dalam tempoh 3-4 hari, 15 hari tu memang kumpul. Mula hari tu dia orang pergi seorang, 15 hari tu maknanya kalau pergi lagi ni anak lagi bawa, berapa banyak orang di Indonesia. Tapi boleh pergi, tapi tak boleh nak pergi makan tu berapa-apa. Itu manusia makin pergi duit banyak, nak banyakkan duit tetapi nak bermewah, bukan untuk mencari redha Allah Ta'ala. Mana kali yang terakhir kata Nabi, kalau ada tanda kiamat, zuhur maut fajar, wujudnya ataupun lahirnya jenis mati-mati hidup, wujud tengah berjalan, bom dan hidup mati. Meninggal di bawah ini, saya cerita kat dia orang dulu. Dekat dia orang ini, saya cerita masa kurang dengan satu akhir dulu. Penara datang semayang Jumaat, tapi sebelum Jumaat datang dengan tazkirah dulu. Pukul 12.20 sampai ke masjid, ambil wuduk, lepas ambil wuduk, nak datang masuk ke dalam masjid, kebok orang kat dia. Kata dia, okey, 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 sama dengan semayang, masa dia menunggu kurang beda. Masuk masjid semayang dekat dengan dinding, ada ustaz tengah bagi tazkirah. Ustaz yang bagi tazkirah tu, ustaz yang terkenal dekat Johor Bahru, Ustaz Anwar Al-Jabal tu. Tengah bagi tazkirah, tengah dengan tazkirah, kebok apa? Kebok kali itu, orang pergi ambil, dia angkat-angkat, rebok dia adalah rebok. Meninggal pertama dalam wudu, yang kedua lepas angkat tapi Allahu Akbar, Allah telah ambil juga dalam keadaan dia tengah sembahyang. Tengah sembahyang lepas meninggal dia tengah sembahyang itu. Yang ketiga dalam mandi ilmu. Yang keempat hari Jumaat dapat meninggal. Yang kelima dia masuk dari orang lampau, dia baru masukkan duit dalam tabung masjid. Hari Jumaat dia perlu dalam mandi ilmu. Apabila dia dapat untuk sekali mandi, sekali jalan kita berhentu di teman. Tidak ada kena bebak kita berhentu. Benar-benar buat maksiat kita mati. Namun sebilang itu sebab kita minta dengan Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam iman. Allahumma aminna ala iman, matikan aku dalam iman. Bukan mati dalam keadaan maksiat. Itu sebab dalam waktu kita kena jaga dengan kan? Manusia, kata Imam Ghazali, an-nas yang mutun ala ma'yuhibun. Manusia mati itu aku yang disini. Awak suka main pasukan, mati dengan pasukan. Awak suka naik bukit, jatuh bukit. Orang suka main motor besar, berapa ramai mati dengan motor besar? Siap peluk dengan motor. Orang yang jatuh di sini peluk motor, sayang sangat motor masa itu. Allah ambil dia nak hidup lagi. Ada orang disayang dengan Al-Quran. Ni ada seorang Allah disayang untuk Quran. Quran yang saya datang masjid dia, dia bawa Quran, dia gerik Quran. Setiap kali kuliah tafsir ke, tak ada kuliah, dia dah bawa gerik Quran. Baik orang baca Quran. Quran hancur, tuan-tuan hancur. Lembing dalam Quran. Hitam. Dia kata, buat lagi pada sekolah muda, sampai sekarang. Umur dia masa itu, 59 tahun sudah pekir. Dia meninggal lepas pekir, dia malu. Tuan-tuan, dia tengah baca Quran, dia tutup, dia peluk. Dia meninggal, sedang peluk Al-Quran yang dia baca. Dalam rumah, atas jadok yang biasa di semayang balik, semayang doha, semayang fardu dekat apa diri dia. Tuan-tuan, peluk Quran kepada saya. Ada siapa yang mengalami ini? Ada orang dia mati, dia suka datang masjid, dia meninggal dekat masjid ini saya, dekat kajak. Tengah sujud dekat masjid yang dia tu khidmat selama ini, tuan-tuan. Allah berhubungi tuan. Guru saya, dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak mati. Nak mati dalam solat, nak mati dalam solat. Dia hidupkan surau, dia wujud, dia bina surau baru. Dia jadi imam, dia meninggal pada 27 Ramadhan. Masa tu saya kecil, saya jadi anak, saya jadi ibu. Dari lima tapi tak dapat perang, tak dapat perang. Saya pergi dari ibu. Pak ibu, kita semayang. Terawih kita semayang dengan dia. Sebab dia baca macam masjid, imam masjid haram. Dia duduk muka baru, 20 tahun, 20 tahun. Dua dari pun. Sujud. Masa semayang fikir, orang kata, saya ingat ni, saya dengar makan apa? Kita budak dari timur, kan?
Allah pun sangat. Bila puasa macam tak sedapi, bila dia ganti, dia badal kepada imam, Allahu Akbar, ambil semua orang makan. Terkejut lah bila bila dia tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis bayang pun pergi ke imam, pergi ke imam. Rupa-rupa sekali ada di depan pati di pasukan. Tempat dia semayang, tempat jadi imam, sejadah yang dia guna untuk setiap kali solat. Jadi itu sebab teman mati beliau itu tak kena sekarang. Ayah saya mati itu. Petak saya dah itu. Apa sih? Saya nak kenapa dia okey? Ini dalam yang dulu. Mana pukul 12, tepat pukul 12. Dia lepas ambil duduk, dia nak supaya tepuk pukul 12. Kena kaitan, tinggal lebih tepat pukul 12. Dia pecing, lepas pecing di kerumunan. Pada 2010. Itu tuan puan. Itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat dekat. Jadi tanda-tanda kiamat sudah ada. Waktu lagi kita untuk fikir nak buat maksiat. Kenapa kita fikir nak buat perkara-perkara haram? Kita fikir nak biarkan anak-anak kita beribu lebih daripada beribadah. Jadi sudah sampai masa kita jadikan masjid ini tempat untuk kita menghidupkan generasi kita arah yang lebih baik. Fikirkan, sama-sama kita berkongsi maklumat. Sama-sama kita bantu membantu yang tua, bantu yang muda, yang muda bantu yang tua. InsyaAllah kita akan berjaya dengan perempuan dalam melahirkan golongan-golongan yang berjaya dunia, berjaya akhirat. Kita taklah pemimpin yang akan datang. Pemimpin yang mampu untuk mengimamkan kita. Dan tak boleh kalau kita berjaya buat masjid itu, berjaya didik anak-anak kita minat dalam masjid, apa itu, baca Quran, hafaz Quran dan sebagainya, tak mustahil untuk bagi nanti. Mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Perdana Menteri jadi imam untuk solat fardu dan juga solat tarawih berjemaah bersama. Apa nama? Raya. Duduk itu raya, supaya berapa? Masjid besi. Kenapa? PM jadi imam lagi. 30 hari PM jadi imam dekat masjid besi. Masjid itu tak mungkin dah tukar masjid besi lah. Tak ada masjid besi. Masjid cermin. 20 tahun akan datang. Masjid Krista kita pun tak tahu. 20 tahun akan datang. PM, tak jumpa PM, masjid. Masjid besi, dia tak malam dan sebaya. Kalau hari lain, dia akan sebaya bukan terata. Bila dia sampai, dia akan jadi imam. Ah, oh, saya sampai masjid. Kenapa? Tak mustahil. 20 tahun akan datang. Tak nak letak tahun depan. Rasa tak sampai lagi. Tunggu masa sikit. Maka masa 20 tahun, kita nak develop. Itu buat dengan adanya MRSM, Alba, sekolah-sekolah pada tahun sekarang ini, atau sekolah-sekolah menengah pun hanya tak mula suruh apa tak nak kan, mula-mula suju-suju, orang tak mustahil tu lagi. Kita tak juga satu hari jadi macam ialah apa menteri-menteri sekarang pun tak nampak minat kepada abang-abang. Kita tengok macam Dato' Dr. Ashraf Rashidi tu kira alhamdulillah dia mati baca Quran boleh sedap kira dia tarik tu jadilah dia tarik macam masih harap pun dia tahan sedap dia tak ada bunyi sumpah mengata ke laut pergi tadi ni kira maksudnya nak kita nak lahir lebih ramai lagi pemimpin macam tu lah biar tak satu hari sedap mustahil satu hari ada pemimpin yang boleh jadi imam Perdana Menteri jadi imam kira Perdana Menteri jadi imam dan tak pelik tak tak payah lagi bila bagi imam kat lebih dia penuh temperament ke depan dia ada yang dia oh dia orang buat jarang berlaku ada orang tak tahu lah macam ni memang tak ada lagu sultan tu supaya tak ada masalah tengok tentang ceramah ni kalau saya tinggal ceramah di Kelantan di Kelantan tengok apa ceramah tak mustahil sultan tak mustahil sebab dia masuk sama macam mana dia pakai pakaian biasa dia tak pakai kuning. Dia tak pakai tembolong dan tak semayang tadi. Dan tak pakai baju biasa, pakai baju t-shirt kadang-kadang pakai jubah dengan pendek, dan tak semayang. Duduk pun tak tahu apa-apa. Jadi sekarang ni Sultan Johor pun tak jadi. Sultan Johor tak kira lah dia nak beli kepala logik ke, itu dia masalah. Tapi yang penting sekarang ni, dia tak naik untuk kacai. Kereta dia banyak dia cakap, dia kata saya banyak kereta. Dan saya minat kereta. Itu dia punya masalah. Dia kata saya tak pakai ke rakyat, saya pakai duit saya. Ha, itu dia masalah. Tapi yang penting kita datang masjid, tak ada baik, tak ada orang, tak ada. Tak ada esok. Datang-datang masuk ke rumah, kerja. Dan kita cara mau bantai dia, dia ada. Dia beda. Aduh, kenal kan? Aku takut. Apa ni ustaz yang punya hak yang tak ada.
masjid, belok dah boleh turun masjid lah. Dia pergi, kadang-kadang santai. Dia pergi ke jaya, sembah dengan rakyat jalan diri. Oh, sudah, dah jadi perkara biasa. Itu yang kita boleh nak minat. So, orang dia nak minat, tidak. Dia macam, dia minat pada dia. Dia sangat minat pada dia. Kalau nak follow kepada dia, dia tak suka sangat gelap. Menyanyi-nyanyi tak nak, dia nak. Yang mampu dia, dia PhD, Oxford PhD. Itu dia lantik, Datuk Dr. Afifi, kawan dia tu. Afifi Al-Nakiti daripada Oxford. Dia tak nak balik Malaysia. Dia kata, tak nak duduk-duduk. Jadi dilantik orang kaya keempat Sultan. Maknanya dia ni lagi tinggi, dia tak mesti. Tapi dia balik lah. Oh, dia tak balik. Dia tak nak tingkat. Dia kata, biar dulu saya jadi ahli akademik di situ. Jadi bila dia cakap halal ke haram ke, orang tinggi. Sebab dia tak pakai gaji. Dapat dia duduk kat Oxford, gaji dia lebih besar daripada gaji yang kat Malaysia. Dia kata baik aku duduk sana. Kerja mulia, ajar anak-anak hidup bersederhana. Walaupun gaji besar, hidup sederhana. Dan dia hidup dengan ilmu. Hidup. Allah SWT. Sultan nanti dia orang-orang kanan sebab apa? Sebab dia rujuk. Nak pada dia. Sultan Kelantan. Sultan apa-apa. Tinggal jadi benda tak pelik lah. Di kalangan anak sultan dan sultan sendiri. Jadi tuan-tuan dan kita pun, kita nak lahirkan lagi lah pemimpin, menteri akan datang yang boleh jadi imam. Dan tak pelik bila jadi imam, tak pelik. Orang kata, oh, kenapa aku buat ini? Kita jadi imam. Oh, kita dah. Ini, kalau kena buat beza, hari ini wajib nak kata imam. Gampang orang ini. Wah, aku memang tak datang. Cuma nak tengok. Pelik lah. Dan sekarang, akan datang tak mustahil, tak pelik, datang terus jalan. Orang kata, oh, biasa, memang hebat. Itu yang dia nak tahu. Dia seorang yang boleh jadi imam dan boleh bertakbir, itu yang paling penting. Jangan boleh jadi imam, bertakbir tak lagi. Dia kena pandai bertakbir, pandai jadi imam, ada nama, ada agama, ada dunia, dulu. Ya? Allah SWT, apa nama Allah, kita kena kejar dunia, kejar akhirat ke dunia itu, insyaAllah. Baik, ada pertanyaan soalan di sini. Jawab ringkas saja. Ustaz, pada tahun 1990 saya diceraikan dari dulu dan telah mendaftar cerai di pejabat agama umum. Kemudian berujuk semula. Bulan lepas suami saya menggunakan surat cerai itu untuk tipu isteri-isterinya yang dia menceraikan saya. Adakah jatuh talak dia? Saya memang dalam proses untuk bercerai kerana tidak tahan suami itu. Perangai suami yang kaki perempuan itu pula. Baru saya pun dari hampa sama bini. Baru ada dua bini dah telah kabur ni. Dan dia main talak dia tak boleh hingga mana. Dia main cekat-cekat. Dia kahwin lagi tapi dia tak mampu nak adik. Yang kedua dia nak kahwin lagi, dia takut bini. Dua. Yang ketiga, dia tak ada prinsip. Jadi dia jumpa isteri pertama, dia kata dia cerai isteri kedua. Dia pergi jumpa isteri kedua, dia kata dah cerai isteri pertama. Dia cuma main-main talak, hukum dia haram dan berdosa. Dan cuma main-main cerai yang lain, cuma main rujuk, main rujuk. Hampir kota dua, masuk tiga, maka dia dah berzina seterusnya. Jadi oleh demikian, saya minta kepada isteri ini tadi, sila rujuk kepada Jabatan Agama atau Mahkamah Syariah untuk seterusnya dan bincangkan. Sebab mahkamah yang menentukan sama ada jatuh ke dalam tak. Sebab dia main-main ke sini. Ustaz, saya bekas pegawai tinggi kerajaan. Masa menjawab jawatan dalam kerajaan, saya pernah melakukan kesalahan menukar pegawai saya atas sebab saya tidak sehaluan dengan diri. Bagaimana Ustaz, adakah saya mencari diri untuk mohon pencerahan? Allah sebut Al-Quran, kamu apa nama? Hablum minallah wa hablum minannas. Itu ada satu kali satu ayat dan dua ayat itu. Tapi tak beritahu bahawa hubungan kita dengan manusia Allah berkenaan. Hubungan dengan Allah memang kita akan dapat amalan. Dengan manusia kita akan dimasuk hati akhirat. Itu dipanggil dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Muflis. Awak pegawai besar sebab awak tak masuk kepada jaya. Mungkin sebab peribadi, awak tukar daripada Putrajaya minta ke Sampurna. Sekolah menjemput Sampurna. Ada? Tak tahu kamu tak ada.
dia pergi dalam keadaan sedih, terpaksa tinggal isteri, terpaksa banyak urusan yang terkendala, dia sakit hati, dia tertekan, kita susah kan dia, di akhirat kita akan persoalan antara apa yang dia lakukan, kita lakukan kerana orang itu tidak maafkan. Jadi selagi kita hidup sekarang tak mungkin baru taubat, maka pergi cari orang jumpa dia, kalau jumpa minta maaf secara terang-terang. Ada dua, tak payah pergi ke surau, mai, kan? No, umum kat mai, tuan-tuan, saya maaf, sahabat saya tak bayar. Antara you all do lah, berterus terang, saya maaf, saya untuk kawal ini. Kalau dia maafkan, insyaAllah, selamat kita di akhirat. Kalau tak maafkan, habis kita teman di akhirat. Dengan hubungan dengan manusia yang kita jadi, itu sebab nanti harapkan dendam kesemua. Sebab dendam kunci kita ini tidaknya di akhirat. Tidak patut masuk syurga, akhirnya dilempak dalam para keluarga yang berbeda. Tapi kalau katakan orang sudah meninggal dunia, pergi cari keluarga dan buat baik kepada keluarga silam. Dan bagi yang serah kepada Allah Subhanahu SWT. Saya juga bersedekah, Ustaz. Apabila saya bersedekah atau berdoa, datang perasaan semacam daripada diri saya, iaitu was-was. Adakah sedekah saya diterima? Itu jawapan. Was-was ini penyakit. Itu sebab kita kena baca surah atas. Qul'a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jauhkan dari penyakit was-was yang sangat jahat. Was-was ini penyakit. Jadi kita kena tinggalkan penyakit was-was ini, lawan penyakit ini semua. Di syaitan ada bukti. Saya ingat kawan saya dulu, orang petani. Was-was itu bukti. Lepas dia, selalu lepas suhu kami akan semayang ke atas, ke masjid. Dia semayang, kawan saya ini, dia namanya Harun, Pak Harun. Sekali bawa Harun, Thailand, dia orang Thailand. Dia ini penyakit was-was di sana, kalau dia masuk, akan takbir. Apa itu nak masuk, nak masuk. Masuk ni masuk supaya tak masuk. Apa yang dia masuk saya tak tahu. Tak masuk. Jadi itulah seterusnya kita. Tapi baca ni sedap. Bacaan dia bagus. Dia kita suruh dia imam. Dia kita nak imam. Dia kita duduk belakang. Kita bakal tunggu kan. Tak duduk di dalam. Lampak ni tunggu dulu. Hebat dulu. Kawan saya ni pada masjid keluar kan tengok dia pun tengah-tengah menunggu datang Syekh Omar. Saya ingat Syekh Omar Wadah Rasulullah dia buah halis alih-alih tuan kepala dia besar semua hati dia kepala dia datang pakai jubah dia Syekh datang dia ketemu lis pasal dia nanti kenapa tak boleh ambil. Bisa pada orang tak masuk pun. Itu memang tak masuk. You boleh was-was. Astagfirullahaladzim. Dia tak tahu. Was-was syaitan lagi, nama Syekh Omar. Omar ni kalau
Umar lagi iblis lagi. Sebab takut dengan Umar, maknanya Umar ni iblis lagi juga. Kena waswas. Jadi waswas ni kalau dah bagi sedekah, yakinlah Allah akan beri. Cuma perbetulkan niat dan hati perasaan sungguh. Ya, insyaAllah Allah akan beri yang terbaik. Jadi di sini muslimah yang dikasih sekalian, ikutlah sekadar itu. Semoga tuan-tuan dapat manfaat dan boleh mengambil istifadah daripada apa yang kita bincangkan malam ini. Cuma bersama dengan saya malam ini ada dua buku yang dia nak nama dia bila dijual. Pertama, buku sama direct Ustaz Abdul Akhir, buku Ilahsyat. Dia backpack. Dia macam jawabnya, peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh kita, bab tangan jangan tanya. Dua minggu tak mandi, busuk tak tahu nak khabar. Dia ayat dia baru, tapi banyak dikait dengan Quran. Saya baca dah, dia bagi saya minggu lepas, saya dah habis kata. Saya suka baca satu video. Banyak dia kait dengan apa yang dia cakap dengan hadis dan Al-Quran. Boleh beli sebab dia ini untuk bantu sekolah ini juga. Yang kedua, buku yang saya buat ini daripada UKM. Cuma buku ini kita buat lebih kepada akademik sikit. Hukum kecantikan dalam Islam. Orang nak mekap. Ramai orang tanya nak warnakan rambut kulit tidak. Saya boleh tampak pasal Syahir, Hanafi, Maliki, Hanbali. Lepas tu botox. Fatwa kebangsaan haramkan botox kan. Kenapa dia haramkan? Ada sebut, saya ada sebut dalam ni kenapa dia haramkan. Sebab ramai orang tanya sekarang ni orang tak pakai botox kan? Orang pakai collagen tu kan? Dia cucuk, bagi cantik, tukang, mewah, gitu jadi gitu dia tebak. Ada arti tu pun aku kata janganlah buat cucuk-cucuk dia menyesal tebak dia. Dulu tebak dah seksi, sekarang tebak dia tak ada gitu. Dia jadi gitu. Lepas tu nak, orang kata pun nak membesarkan alat-alat tertentu, bahan anggota tertentu dibenarkan tidak. Semua saya bincangkan dalam hukum ini. Termasuk warnakan rambut bagi orang lelaki dan perempuan. Yang berhitam boleh tidak, pink boleh tidak. Sebenarnya buku ini baru untuk orang perempuan. Sebab orang perempuan banyak tanya, ramai yang bertanya tentang hukum ini. Jadi saya simpulkan, saya tak jawab, tak buat dalam bentuk soalan. Tapi saya buat terus perbincangan. Biar perempuan baca, senang, tak payah tanya lagi dah. Sebab dalam Facebook saya pun ada dekat 400,000 followers. Satu hari soalan bergantung, tak terjawab. Paling banyak orang tanya tentang kosmetik. Bagi orang tanya, ustaz saya cuci muka, saya pun tak cuci muka pakai cuci muka yang ada emas. Ada pakai biji emas kan? Go lah benda dah. Saya tanya dia, berapa kau beli? RM25. Jadi adakah halal saya pakai? Sebab saya lelaki pakai gold kat muka ni. Saya kata, kau jangan nak pakai. Kau berat atap, apa? Atap napis kau terus. Ambil emas tu pergi jual. Itu bukan emas betul. Nama dia gold. Bukan emas betul. Kalau emas betul tak jual, dia mengingat. Apa lah dia buat dia? Lebih nak jawab. Takkan benda tu untuk dia fikir. Tu mencuci muka tu tak ada kaitan. Yang kalau katakan cuci muka dia ada gold, harga dia RM5,000 satu botol. Itu mungkin gold tu. Kau tapi dia tu dijual. Berbalik-balik modal lah dia. Jadi sebenarnya tuan-tuan, semua tu saya bincangkan dalam buku ni. Semua ni part 1. Part 2 tak boleh keluar sebab saya tengah kaji. Sebab kita buat gabungan dengan doktor-doktor juga. Doktor-doktor cek. Doktor-doktor pakar kan. Kau tengok sesuai dengan sesuai dengan fatwa misi dan sebagainya. Jadi keluar dulu 4. Jadi tuan-tuan, semoga kita dapat kemampuan kan. Semua buku ni sangat terhad. Tak banyak lagi. Semua buku ni pun kan. Daripada 10,000 nasab, dia sekarang dah cerita waktu 10,000 yang betul, lebih 20,000 itu untuk bulan 12. Sebab dah habis sold out, 30,000 nasab, jadi saya cepat dia dapat. Itu adalah apa yang dia baik bagi kita daripada Allah, orang yang ada sendiri, boleh jadi kami berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, kita bisa berjaya kepada Allah, kita akan 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 berjaya kepada Allah,